27 Januari yang jatuh pada esok hari, Fendy Chow siap melakukan proses lamaran yang kedua atau secara resmi dengan disaksikan kedua belah keluarga besar di kediaman kekasih hatinya, Stella Cornelia. Setelah pada bulan Desember kemarin, Fendy yang sudah lebih dulu menyatakan keseriusannya kepada Stella untuk menikahinya. Menjelang hari H, kemarin Fendy yang ditemani Stella terlihat mendatangi sebuah rumah mode kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan untuk menjalani sesi fitting baju lamarannya. Dari sekian warna, Fendy sengaja memilih warna kaki atau coklat kayu untuk busana yang ia kenakan, lantaran ingin terlihat lebih simple. Hari ini gue ada di bareng saya, hari ini gue fitting buat just untuk lamaran nanti hari Jumat ini. Gue bakal ada acara lamaran keluarga untuk kelanjutan acara propose ke Stella kemarin, kayak gitu deh. Jadi lebih ke gimana ya, kemarin emang kita kan sempat ngobrol-ngobrolin untuk tema lamaran itu dekornya mau kayak gimana gitu. Kalau kemarin yang pas propose itu mungkin lebih ke merah banget. Nah, nanti untuk wedding kita udah kira-kira ada gambaran yang warna seperti apa. Jadi karena nanti sangjit juga pasti merah, kita milih agak-agak rustic kali ini, agak-agak warna coklat, warna kayu gitu. Nah, jadi dari segi dekornya nanti juga bakal lebih rustic, dan dari segi kostum yang bakal kita pakai, suit yang aku pakai ini warnanya lebih ke kakis namanya. Stella juga bakal pakai dress yang agak-agak brown gitu ya, sih. Kita pengen tema yang beda dari biasanya. Kalau Imlek kan sebenarnya identitas merah. Terus kemarin udah merah waktu propose, sekarang lebih ke rustic itu sendiri gitu. Beda aja. Iya, emang jadi emang sengaja lebih simpel karena nanti pas untuk pre-wedding sama wedding lebih heboh. Apalagi di weddingnya, kalau pre-wedding mungkin lebih agak-agak casual juga ya. Tak hanya menemani Fendy untuk menjalani fitting saja, rupanya Fendy mengaku bila kekasih hatinya itu turut mengambil peran dan cukup bawel dalam urusan menentukan warna, hingga busana yang pantas untuk dirinya kenakan saat proses lamaran esok. Dia ikut banget sebenarnya. Jadi emang Stella agak bawel soal apa yang gue pakai sebenarnya. Terus kemarin kayak dia ikut ngeliat-ngeliat suit yang di ya dilihat-lihat di Instagram atau di mana kayak gitu. Kayak gini bagus deh. Kamu belum pernah nyobain pakai celana misalnya agak ngatung dikit atau gimana. Dan kadang aku sendiri juga, ini cocok gak sih ke aku kalau Stella lebih kayak udah coba aja dulu, kalau nggak coba mana tahu sih, kayak gitu. Jadi ya. Jadi paham cobanya Stella. Iya. Jadi korban monolog. Coba-coba. Tapi mau dikit coba ya. Karena belum pernah juga, dan kebetulan ya tadi ngobrol sama Kosem juga kayak oke ya, kayak gitu ya. Oke.